Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qawli wa saddid lisani bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam acara Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengumpulkan kita di dalam mengagungkan syiar yang terbesar. Syiarnya Allah, dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dalam kita mensyukuri nikmat dari nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Allah tambahkan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Allah tambahkan cintanya kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tambahkan ta'zim kita kepada syariat Islam. Allah tambahkan ta'zim kita kepada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Yang saya cintai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para alim ulama, wabil khusus guru kita Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi, mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur, sehat wal afiat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para ajengan, para kiai yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dari Al-Fakir. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam lidah kita, di dalam mulut kita, apabila menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal acara tadi, kalau dihitung berapa kali kita telah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya makhluk yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dimuliakan bukan dari bentuk jasadnya saja, akan tetapi dimuliakan dari awal bentuk ciptaan Allah yang diciptakan kepadanya, yaitu adalah berbentuk cahaya. Cahaya yang paling pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum segala sesuatu makhluk, dialah cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah bertanya, ya Rasulullah, awalu syai'an khalaqahullah qabla al-asya', wahai Rasulullah, apa yang paling pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ada segala sesuatu yang ada di dunia ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cahaya nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sebelum segala sesuatu yang ada, Allah pertama kali ciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cahaya tersebutlah diambil sebagian demi sebagian Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan alam semesta ini. Dan dari cahaya itulah dipindahkan cahaya tersebut kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Sebelum diciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam 2000 tahun, cahaya tersebut sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah Nabi Allah Adam mengakui waktu Isra wal Mi'raj, waktu ditunggu di Masjidil Aqsa oleh Nabi Allah Adam alaihi salam, yang mana dijemput kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mempersilahkan untuk maju ke depan untuk menjadi imam sholat. Yang kita ketahui, Nabi Allah Adam adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Akan tetapi Nabi Allah Adam mengetahui bahwasanya aku pun diciptakan oleh Allah dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di malam hari ini semuanya berkumpul, semuanya meninggalkan segala kegiatan kita untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu belum ada apa-apanya. Belum bisa kita melaksanakan hak kita untuk memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bersyukur kita yang hadir di malam hari ini, yang sibuk di dalam memeriahkan acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah bagi kita yang sedikit demi sedikit memberikan sumbangsinya untuk memuliakan acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita berikan, apa yang kita sumbangsikan, baik waktunya kita, baik tenaganya kita, baik uangnya kita, baik segala hal, mudah-mudahan itu nantinya akan kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ketahui di kota kita, yaitu di Banjaran ini, kita mengetahui berapa banyak dari kita yang mengetahui siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari kita yang hanya tahu Nabi Muhammad adalah anaknya Abdullah, cucu dari Abdul Muthalib, yang tinggalnya di kota Madinah, lahirnya di kota Mekah, meninggalnya di kota Madinah. Tapi kalau ditanya lagi kepada anak-anak kita, nak, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jelaskanlah kepada anak-anak kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi untuk sekalian alam, rahmatan lil alamin, bukan hanya manusia, bukan hanya jin, bukan hanya hewan, akan tetapi untuk segala-galanya yang ada di dunia ini, yaitu rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk sekalian alam, baik itu benda cair, benda padat, yang hidup, yang bernyawa, semuanya, yaitu adalah rahmatan lil alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jelaskan juga Nabi Muhammad adalah cahaya di atas cahaya, nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak sama seperti manusia. Supaya anak-anak kita kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebetulnya, dahulu jin, semuanya makhluk-makhluk iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Setelah cahaya dipindahkan ke jasadnya Nabi Allah Adam alaihi salam, yang berada di keningnya Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah perintahkan jin semuanya, iblis semuanya diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Akan tetapi iblis tidak mau sujud. Allah tutupi matanya iblis supaya jangan sampai melihat kepada keningnya Nabi Allah Adam alaihi salam. Ulama tafsir menjelaskan, jikalau iblis tersebut melihat kepada keningnya, tarangnya Nabi Allah Adam alaihi salam, la sajadah, maka dia akan sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Akan tetapi Allah tutupi matanya jangan sampai melihat kepada keningnya Nabi Allah Adam alaihi salam, dikarenakan keningnya Nabi Allah Adam alaihi salam ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya yang mulia, cahaya yang agung. Iblis tidak mau sujud karena tidak melihat cahaya yang ada di keningnya Nabi Allah Adam alaihi salam. Akhirnya iblis pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis mempunyai sifat yang sombong. Iblis mengatakan kepada Allah, "Ana khairun minhu." Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Maka ana khairun minhu. Maka iblis mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Dari awal, ini pelajaran buat kita, apa yang dikatakan oleh iblis. Iblis mengatakan ana, dia tidak mengatakan hamba, dia tidak mengatakan yang rendah, yang hina. Akan tetapi dia mengatakan aku
ini adalah didikan daripada iblis bagi siapa yang mengatakan akulah yang hebat, akulah yang pintar, akulah yang mulia. Ini adalah didikan iblis sebagaimana yang dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripadanya. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhlak yang begitu mulia, adab yang begitu santun. Nabi Muhammad mengatakan adabani rabbi fa ahsanat ta'dibi, yang telah memberikan aku adab, yang telah mengajari aku adab, yang telah membimbing aku akhlak. Sebaik-baiknya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajari aku adab. Tidak mengatakan aku yang hebat akhlaknya, tidak. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral hadirin wal hadirat, apabila kita mau mencontoh makhluk yang mulia, apapun yang kita punya, baik harta, baik ilmu, baik jabatan, baik semuanya yang kita miliki, apabila kita mau mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ucapan tersebut? Nyatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak mengatakan aku tidak, akan tetapi Nabi Muhammad mengatakan ini adalah pemberian dari Allah, ini adalah hidayah dari Allah. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan dirinya hebat, padahal sudah diketahui sama kita semua, imam, pemimpin, sayyidul awwalin wal akhirin, pemimpin makhluk dari awal sampai akhir. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad tidak mengatakan dirinya yang paling hebat. Dari cahaya tersebutlah berpindah-pindah. Yang mana dahulu para raja-raja itu disembah. Para raja-raja itu kalau bertemu kepada hambanya, kepada rakyatnya, raja-raja tersebut disembah. Kalau kita kalau ketemu kepada orang tua, ya, ngambil tangannya, berjabat, dicium tangannya. Tapi kalau dahulu para nabi-nabi terdahulu, umat-umatnya terdahulu, mereka apabila bertemu kepada pembesar-pembesar mereka, mereka sujud. Baik itu dari para nabi, baik itu juga para rasul. Sebagaimana Nabi Ya'qub bersama istrinya, bersama anak-anaknya, sujud kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Wa rafa'a abawaihi ilal arsi wa qarra lahu sujjada, yaitu mengangkat kepalanya dan sujud langsung kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dahulu tidak jadi masalah, tidak apa-apa, karena pengagungan tersebut yaitu dengan sujud sebagaimana Allah perintahkan. Iblis
untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Sebab apa ma'asyiral hadirin wal hadirat? Sebab belum dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dihapuskanlah syariat sujud manusia kepada manusia. Karena satu-satunya makhluk yang dilahirkan langsung sujud dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sajidan, syakiran, sujud dan langsung bersyukur kepada Allah, langsung mengatakan Jalla Rafi'ul A'la, agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat mengatakan La ilaha illallah. Kenalkan siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga kita. Berkat bulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu persatu kita dengarkan dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran demi pelajaran agama Islam menjelaskan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di akhir zaman banyak pemahaman demi pemahaman yang mau menghapuskan, mau menghilangkan, untuk supaya kita mengagungkan Nabi yang sangat agung, memuliakan Nabi yang sangat mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ada yang mengatakan, buat apa membuat acara maulid? Buat apa? Karena maulid tersebut belum tentu benar kelahiran Nabi Muhammad dari tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8. Belum ada yang mengatakan betul-betul. Satu yang mengatakan kelahiran Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal. Masih banyak yang mengatakan hari-hari yang lainnya di bulan Rabiul Awal. Akan tetapi dia katakan tidak ada yang berbeda di waktu meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal, tidak ada yang berbeda. Maka dari itu yang mengadakan acara maulid tanggal 12 Rabiul Awal meyakini kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu belum pas, belum pasti. Jawab kepada mereka, mau tanggal 6, mau tanggal 7, mau tanggal 8, mau tanggal 9, mau tanggal 12, bagi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari kami akan adakan acara kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita, kalau kita ada yang meninggal yang diperingati adalah hari kematiannya. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperingati adalah kelahirannya, yaitu lahir untuk kita, lahir untuk jiwa kita. Kita lahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan kepada kita, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ada pada kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu berada bersama kita. Apabila hilang dari pandangan kita, kita lahirkan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada lagi bersama kita. Sewaktu kita memakai siwak, ini adalah sunnah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita melahirkan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidupkan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kita. Banyak di antara kita yang telah melupakan sunnah siwak. Yang hadir di sini berapa banyak yang membawa siwak? Coba kalau ada yang membawa siwak angkat tangannya. Berapa banyak yang hadir di sini membawa siwak? Kalau kita belum kenal dengan siwak, di malam hari ini kita kenalkan siwak. Siwak adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sunnah tersebut sudah dilupakan, maka pahalanya seperti meninggal 100 orang mati syahid. Man ahya sunnati inda fasadil ummati yuktabu mi'atu ajru syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika sunnahku sudah dilupakan, dihitung pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala 100 orang mati syahid. Mau tidak dapat pahala 100 mati syahid? Mau tidak, Pak? Gak mau? Mana suaranya, mau tidak? Betul. Nanti besok beli siwak ya. Bu, beli siwak ya. Siwak bukan khusus untuk laki-laki saja. Laki dan perempuan disunnahkan pakai pakai siwak. Mau tidak nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mau? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani fakana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, sungguh dia nanti akan bersamaku di dalam surga. Mau tidak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mau tidak masuk surga bersama Nabi Muhammad? Hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang lebih mampu beli rokok daripada beli siwak. Betul tidak? Banyak yang lebih mampu beli baju, beli celana daripada beli siwak. Banyak yang lebih mampu jalan-jalan daripada beli siwak. Padahal siwak adalah sunnah yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fadilah siwak itu sangat banyak sekali, bapak-bapak dan ibu-ibu. Siwak ini diridhoi oleh Allah dan dibenci oleh syaitan. As-siwaku marbatun lirrah wa marbabun apa? Wa marbabun lisyaitan. Siwak itu diridhoi oleh Allah. Barang siapa yang memakainya diridhoi oleh Allah. Mau tidak dapat ridhonya Allah? Orang yang diridhoi oleh Allah dapat hidayah dari Allah. Orang yang diridhoi oleh Allah dicintai oleh Allah. As-siwaku marbatun lirrab wa marbabun lisyaitan, dan dibenci oleh syaitan.
Maka dari itu jangan heran kalau yang baru-baru pakai siwak suka hilang siwaknya, yang baru-baru pakai siwak suka tinggal siwaknya, karena syaitan tidak senang kepada manusia yang memakai siwak. Keutamaannya sangat banyak sekali. Yang paling penting dari keutamaan siwak adalah apa, Bapak Ibu sekalian? Memudahkan kepada kita untuk mengucapkan di akhir ucapan kita adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memudahkan lidah kita bergerak untuk mengucapkan kalimat tauhid. Ini yang paling penting, masyarul hadirin wal hadirat. Banyak manusia yang diberatkan lidahnya, banyak manusia yang diberatkan mulutnya apabila datangnya sakratil maut. Ini waktu yang sangat ditakutkan, waktu yang berkerumunan, berkumpul di atas kepala kita, yaitu para jin, para syaitan, para iblis, yang mana merengayu kita, menggoda kita untuk supaya keluar dari jalan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apabila kita senang dengan menghidupkan sunnah siwak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan lidah kita, mudahkan mulut kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amina min azabi. Kalimat la ilaha illallah adalah benteng yang kokoh. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, selamat daripada azab-azabku. Di dalam hadis yang lain dijelaskan, man qala akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan di akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, masuk ke dalam surga. Kepingin tidak, Bu? Kepingin tidak, Pak? Kepingin tidak? Siapa yang tidak kepingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah indal maut, dengan perayaan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wujudkan kecintaan kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memakai siwak bukan hanya untuk sholat, memakai siwak bukan hanya untuk membaca Al-Quran, akan tetapi memakai siwak fi kulli ahyani, di setiap waktu kita disunnahkan untuk memakai siwak. Bangun tidur pakai siwak, mau tidur pakai siwak, masuk rumah pakai siwak, keluar rumah pakai siwak, yaitu setiap saat. Bagaimana kalau siwak tersebut tidak ada di dalam kantong kita? Sungguh aib, sungguh tercela bagi siapa yang mengaku dirinya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di kantongnya tidak ada siwak. Sungguh tercela, sungguh aib yang besar yang mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana gosidah tadi, ya asyikal Mustafa,
wahai yang cinta kepada Nabi Muhammad Al-Mustafa, tapi tidak membawa siwak di dalam bajunya. Sungguh aib besar, sungguh dusta kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu lahirkan, hidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dahulunya manusia dibolehkan untuk sujud kepada manusia setelah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya syariat Islam, dihapuslah untuk dibolehkan sujudnya manusia kepada manusia. Sebagaimana Mu'az bin Jabal sewaktu pulang dari kerajaan Syria, dia melihat bahwasanya raja-raja tersebut apabila ditemui oleh rakyatnya, rakyatnya langsung sujud kepada raja. Sepulangnya dari Syria, sepulangnya dari negeri Syam, Mu'az bin Jabal menghadap kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung sujud kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung memerintahkan kepada Mu'az, "Ya Mu'az, angkat kepalamu. Lau kuntu amiran sajidan li ghairillah la amartul mar'ah ayas antas juda li zaujiha." Jikalau dibolehkan manusia tersebut sujud kepada manusia, sujud selain kepada Allah, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami kepada seorang istri. Dihapuskan sujud kepada manusia, sujud kepada selain Allah, karena kelahiran Al-Mustafa, kelahiran manusia yang mulia, kelahiran manusia yang agung, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui haknya Allah, kita mengetahui haknya hamba. Bagaimana haqqullah alal ibad wa haqqul ibad alallah. Haknya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka hambanya jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah menuntut kepada kita haknya, yaitu supaya kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berimannya hanya satu kepada Allah, sujudnya hanya kepada Allah, berkeyakinan yang memberi, yang mencegah hanyalah milik Allah, kemuliaan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak hambanya kepada Tuhannya, kepada Allah, yaitu tidak disiksa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yu'adziba abadan abada. Yaitu selama-lamanya hamba tersebut tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disiksanya bagaimana? Yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang hak, ketaatan haknya yaitu adalah mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin seorang tersebut mengetahui kepada Allah kecuali melewati
wasilah terbesar. Siapa wasilah kita? Wasilah terbesar yang mana Allah perintahkan kita untuk berwasilah, untuk berperantara. Wabtaghu ilaihi bil wasilah, memohonlah kepadaku dengan perantara. Siapa perantaranya Allah? Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jikalau ada orang yang mana mengaku dirinya tidak mau lagi berwasilah kepada Nabi Muhammad, bagaimana dia akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dia akan kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dia tahu sujud kepada Allah kalau bukan wasilah kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah, yaitu dengan berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan umat ini sebab daripada sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memohon kepada Allah, bukan memohon untuk dirinya, bukan memohon untuk keluarganya, bukan memohon untuk anak cucunya, akan tetapi memohon untuk umatnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir umurnya, ummati ummati. Inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah umatku umatku. Yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita. Umatku bagaimana umatku? Inilah yang dipinta oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Bagaimana umatku? Jikalau kita selalu mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna ikutilah, cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauladanilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, akan mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim. Barulah dari ayat tersebut ditutup, Allah maha pengampun dan maha penyayang. Jadi tidak bisa kita tidak mau mengikuti sunnah, tidak mau mengamalkan sunnah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hanya bisa mengatakan wallahu ghafurur rahim. Mustahil, tidak akan mungkin bisa ma'asyiral hadirin wal hadirat. Salat subuhnya jam 8. Salat-salat yang lainnya sering tinggal. Cuma hanya bisa mengatakan wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Mustahil, tidak akan mungkin bisa kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Tidak akan mungkin kita mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya istrinya, istrinya tidak dididik. Yang punya anaknya,
anaknya tidak dididik, seraya hanya bisa mengatakan wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengasih, kan Allah maha penyayang. Tidak akan mungkin bisa kita mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita ikuti, harus kita tauladani. Inilah hasil daripada perkumpulan kita, perkumpulan memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lahirkan Nabi Muhammad di dalam diri kita. Kita lahirkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam gerak-gerik kita. Jangan kita tinggalkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Jangan kita tinggalkan sholat sunnah berjamaah. Jangan kita tinggalkan sholat duha. Jangan kita tinggalkan sholat witir. Jangan hanya yang dipakai kopeahnya saja. Jangan hanya yang dipakai salnya saja. Jangan hanya yang dipakai imamahnya saja. Tapi sholatnya tidak dilaksanakan, sunnahnya ditinggalkan. Ini kecintaan yang dusta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Zabur dijelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya di dalam kitab Zabur Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Dawud alaihi salam, ya Dawud, kulli bani Israel, wahai Nabi Dawud, katakan kepada umatmu bani Israel, inilah anzur ila salatihim, sungguhnya aku tidak melihat kepada salat mereka. Inilah anzur ila siyamihim, sungguhnya aku tidak melihat kepada puasa mereka. Walakinni anzur idza syakka syai'an taraka min ajli. Akan tetapi aku melihat apabila ada keraguan dari mereka melakukan sesuatu tersebut, mereka tinggalkan karena aku. Ini keraguan ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang riba, bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Akan tetapi apabila hamba tersebut ada keraguan untuk melakukan sesuatu tersebut, untuk mengambil sesuatu tersebut, dia ragu, ditinggalkan keraguan tersebut karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang aku lihat, berarti inilah yang akan aku ganjar pahala kepada hamba-hambaku tersebut. Tidak kita dapatkan kemuliaan tersebut kecuali dengan kita melangkah demi langkah, langkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tumbuhkan kecintaan untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang yang bersyukur kepada Allah sedikit? Abdullah bin Abbas mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, yang mana dia berdoa, ya Allah, Allahumma ja'al bi qalil, ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang sedikit. Setiap memutari daripada Ka'bah bertawaf, yaitu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku ini ya orang yang sedikit. Maka ditanya oleh sahabat-sahabatnya,
Kenapa engkau memohon kepada Allah menjadi orang yang sedikit? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dijawab oleh Abdullah bin Abbas, wa galilun min ibadiyah syakur. Sedikit dari hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dikumpulkan di malam hari ini memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kita ada yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kita ada yang kebenaran untuk duduk di tempat ini. Di antara kita ada yang tujuannya untuk mencari jodoh. Di antara kita ada tujuannya untuk berkenalan. Di antara kita ada yang tujuannya untuk mencari rizki. Akan tetapi tujuan yang paling mulia di antara semuanya, yaitu menghadiri, memuliakan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita berdoa di malam hari ini dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayah yang penuh, hidayah yang sempurna, supaya dimudahkan langkah kaki kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhi daripada perbuatan dosa, jauhi daripada perbuatan maksiat, jauhi daripada sifat-sifat busuk, jauhi daripada sifat-sifat dendam, sifat iri. Karena inilah yang bakal menyelamatkan kita. Karena amal ibadah inilah yang nanti yang akan menemani kita, teman yang betul-betul teman sejati kita, yaitu amal ibadah kita. Bukanlah harta kita, bukanlah jabatan kita. Maka dari itu, dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah diri kita seorang yang sejati beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak rela, tidak ridho melihat keluarganya yaitu menentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala, melawan daripada perintah-perintah Allah. Tidak rela, tidak ridho dari anak-anaknya, dari istrinya, yaitu menentang dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak rela, tidak ridho masuk kepada anak-anaknya dan istrinya sesuatu dari yang haram. Jadikanlah diri kita manusia yang sejati, yang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memandang dengan pandangan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah memantapkan iman kita, iman yang selalu dibawa untuk diri kita sampai ajal kita. Selalu kita bawa iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Birahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ya ajwadal ajwadin. Ya Allah, bizarrah min mahabbatillah. Ya Allah, berikanlah setetes di dalam hati kami kecintaan kepadamu ya Allah, kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal bawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absalina
wa azwajina wa zurriyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma garribna kama garrabtahum. Ya Allah, dekatkanlah kami ya Allah dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana manusia-manusia yang kau cintai yang telah kau dekatkan. Allahumma habibna kama habbabtahum. Ya Allah, cintailah kami ya Allah sebagaimana engkau cintai orang-orang yang telah dahulu dari kami yang kau cintai. Allahumma hadaitana kama hadaitahum. Ya Allah, berilah kami petunjuk sebagaimana engkau berikan petunjuk kepada kekasih-kekasihmu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bijudika ya ajwadal ajwadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahil Fatiha wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al Fatiha. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, siap mau beli siwak? Siap mau beri siwak? Siap hidupkan sunnah Nabi Muhammad? Betul-betul ya, ya. Harga siwak bukannya 50.000. Harga siwak berapa Bu? Pak? Ya? Paling mahal 15.000. Ya? Dapat apa? Dapat husnul khatimah innal maut. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.